Baca dua tiga ya, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah. Amin. Saudara, ayat ini jelas. Paulus mengingatkan kita semua, jadi saudara-saudara, akhirnya pikirkanlah. Apa yang harus kita pikirkan? Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang benar. Pada umumnya saudara orang lebih senang memikirkan hal yang buruk. Ini kalau begini nanti gimana ya? Ini nanti kalau gini gimana ya? Kita lebih senang memikirkan sesuatu yang jelek daripada memikirkan yang baik. Hari ini Alkitab mengajar kepada kita semua. Suci pikiran adalah kita memikirkan yang baik dan yang benar. Siapapun saudara yang memikirkan yang baik dan yang benar. Maka hidupmu akan berjalan dalam kebaikan. Hidupmu akan berjalan dalam kebenaran. Katakan amin.